Puluhan warga mengantri mendapat minyak goreng curah di salah satu toko di Kabupaten Kudus. Warga mengaku masih kesulitan mendapatkan minyak goreng curah di pasaran. Warga yang antri membawa jerigen hingga galon air minum. Warga pun antri panjang untuk mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp16.500 per kilogramnya. Warga yang antri mendapatkan kupon, satu persatu warga mendapatkan minyak goreng curah. Salah satu warga, Santo, mengaku sudah berjam-jam antri mendapatkan minyak goreng curah. Santo mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng curah di pasar. Kelangkaan pun berlangsung sudah sebulan lebih. Semakin lama semakin bangkrut malah. Butuhnya berapa, Pak? Butuhnya sehari konsumsi berapa, Pak? Berapa kilo minyak goreng? Minyaknya? Sekarang jadi cukup-cukupin 15 kilo sehari aja. Karena misalnya dapat 2, terus dihabisin nanti besok-besok bar gitu kan. Misalnya nggak bisa cukup-cukupin. Kalau misalnya dapat 2 jerigen misalnya ya lancar terus. Warga berharap agar minyak goreng curah di pasaran kembali normal. Harganya pun tidak mencekik masyarakat kecil. Tim Liputan, Cahaya TV.